Okey, terima kasih ya. Untuk perkenalan, anulah perkenalan dulu. Persatuan ini merupakan pertemuan para pengeluar, usahawan dan pemasar dan terus kepada pengguna. Jadi sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ni, bermula awal tahun 2020 lagi, lebih kurang 6 kali operasi pasar tani di arah tutup oleh pihak kerajaan tempatan atau PBT oleh majlis daerah lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya ketika ini berada di tapak tamu mingguan setiap hari Sabtu dan Ahad, di mana di sini merupakan tapak pasar tani di sebelah belakang saya ini. Kali terakhir pasar tani daerah Papar beroperasi pada 24 hingga 25 April 2021 dengan kehadiran peserta seramai 82 orang dengan anggaran jualan sebanyak RM56,763. Musim ini pandemik, ini COVID, kami ada masalah dalam ini bisnes. Kerana kami tamu yang betul tiap-tiap Khamis lah, kami ada tamu supaya kerana ini penyakit, so kami biar bisnes ada kena ganggu lah. Ada less kurang lebih 70% lah. Dia punya drop lah. Itu yang masalah dia. Kalau ikut saya ni kedai buku Yun Sing, 49 tahun sudah. Kami mulai 72. Lama sudah. Dulu kami di kedai lama mah. Habis pindah di sini kurang lebih 30 tahun lebih. Oh. Kau tengok ni penjajah jual kuih pisang pun tiada. Kasihan jugalah. Oh. Kami harap ini pemuda lah. Continue lah. Kami biar tugas lah. Oh. Supaya ni papa boleh maju sikit lah. Dari permatian yang saya buat lah sepanjang tempoh pandemik ni, hampir 70% kerugian yang ditanggung oleh peserta-peserta tani lah di daerah Papan ni disebabkan oleh tiada luang pasaran yang tetap. Selebihnya 30% pula pasaran melalui online. Dan yang kedua, offline. Dalam offline ni, diorang buat COD, jualan tepi jalan, cara borong, itu antar-antar pergi pasar lah. Okay? Dan jualan di depan rumah. Dan ya, saudara-saudari sekalian, inilah merupakan impak kepada pandemik COVID-19. Dan kes harian di kawasan daerah Papar terbaru, setakat terkemarin, Papar mencatatkan 112 kes dan juga berlaku satu kematian beberapa hari yang lepas baru-baru ini. Jadi renung-renungkan, fikir-fikirkan dan bersamalah kita untuk bekerjasama bagi menyelesaikan masalah pandemik COVID-19. Saya Muhammad Abdul Rahman melaporkan.